Panitia penyelenggaraan lomba pembuatan pondok Natal memastikan akan segera mengumumkan hasil lomba pada Senin mendatang. Hingga hari ini, panitia penyelenggaraan lomba pondok Natal sudah menyiapkan segala persiapan untuk mengumumkan hasil lomba pemenang pondok Natal yang diselenggarakan pada bulan Desember 2017. Ketua Panitia Mordekai Isir mengatakan, untuk penilaian kali ini, panitia tidak menilai berdasarkan wilayah, namun penilaian dilakukan secara keseluruhan, mengingat jumlah peserta pembuatan pondok Natal tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan sejumlah pondok Natal yang tersebar baik di ada di 10 distrik, kami sudah melakukan proses penilaian bersama dengan tim, dan direncanakan kami akan melakukan rapat juri pada besok tanggal 4 Desember. Dan nanti setelah rapat itulah kami akan menghubungi, tapi berdasarkan nomor HP. Panitia cukup mengapresiasi seluruh pemuda yang ada di Kota Sorong karena telah terlibat dalam perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Natal 2017. Diharapkan kreativitas pemuda Kota Sorong patut untuk ditingkatkan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.